Tes tes tes, kembali lagi dalam channel YouTube Football Manager Malaysia. So video kali ni kita akan sentuh tentang kits lah untuk tahun 2021. Sebelum ni aku dah buat untuk tahun 2020 ataupun tahun sebelum tu, tak salah aku kot. Aku minta ingat dah. Ada nanti aku ada sediakan link dekat sini kalau kau nak tengok juga video tu ataupun nak download jersey sebelum tu. Aku akan sedia link kat sini lah, dekat atas ni, korang boleh klik je lah. Dalam video kali ni kita akan tukar jersey ni untuk tahun 2021, kredit kepada Rafni dari FM Slovakia. Aku ambil kits ni daripada sana. Nanti link untuk download aku akan letak dekat description. Korang just tengok dekat sana untuk download kits Liga Premier dan Liga Super. Dan lagi satu benda yang aku sentuh dalam video ni, sebab ada orang tanya dalam komen, ni macam mana nak tukar primary dengan secondary ni, nak tukar kepada home dan away. So dalam video ni aku akan tunjuk juga. Ok, jom kita start. Untuk tukar primary secondary kepada home dan away, korang just pergi dekat kat atas ni, tulisan FM ni. Korang pergi dekat preference, korang pergi dekat language. English ni korang ambil English UK. English UK, and then korang klik confirm je lah. So nanti dia akan tukar kepada home dan away. Ok, jom kita install kits. Untuk yang first time install, korang pergi dekat document untuk Windows, document korang. Lepas tu korang akan nampak banyak folder lah kat document. So korang pergi dekat Sport Interactive. Korang pergi dekat Football Manager 2021. Ok, lepas tu korang cari folder graphics. Kalau tak ada, korang kena create new lah. Create new, new folder. Kalau dah ada, just klik kat sini. Korang klik new. Kalau tak ada lagi, new folder. Lepas tu korang rename lah graphics. Ok, sebab aku dah ada, so tak perlu lah. So aku delete balik. Ok, lepas tu korang pergi dekat folder graphic yang korang dah create tu. Korang klik je. Lepas tu korang, Kalau korang baru create, memang tak ada semua ni kan, folder ni tak ada, korang create new. Korang type kits, macam aku tepat ni. Ok, korang type kits untuk, sebab nanti grafik ada macam-macam, ada logo, ada face pack, ada 3D kits. So korang, untuk 2D kits korang boleh type 2D kits ataupun kits lah. Dan macam kes aku, aku letak kits saja. Lepas tu dekat 2D kits, maybe korang ada Malaysia, ada ni. So aku tak nak bertabur kan. Kalau korang tak kisah, tak payah pun ada folder Malaysia ni. Tapi aku suka, kalau aku nak letak negara lain, so senang sikit lah aku nak cari kan. So aku create a new folder untuk Malaysia. So kat sini, lepas korang dah apa ni, download kits yang dekat FM Slovakia tu, korang tak tahu, aku ada sediakan dekat description link download macam aku cakap tadi. Korang download kat situ lah. So dalam kes ni aku dah download. So aku akan paste kits yang baru ni, kits 2021 untuk Liga Super dan Liga Premier. Aku akan paste kat sini. Alright, so aku dah paste Super League. Okay, Premier League pun ada. Alright, lepas tu kita kena buat something lah dekat FM. Jom kita sambung ke FM. Alright, macam kes aku, aku dah load, aku baru buka kan, dia terus ada. So kalau korang buka tapi still tak ada, still tak tukar lagi benda ni, just korang pergi dekat sini FM. Korang pergi dekat preference, korang tekan reset ni, klikage. Lepas tu korang reload skin.
So insyaAllah dia akan ada lah JDT Kedah, Kelantan, KL, Kuching, Melaka, Pahang, Perak, Tarlinjaya, Sabah. Okay, ni semua akan ada, termasuk save puncak alam rovers aku. Still ada juga sebab aku tak delete. Alright, setakat tu saja video untuk kali ni. Harap video ni membantu, dan aku kredit pada Rafni FM Slovakia yang buat kits ni. Aku nak buat tapi aku rasa memang akan ambil masa lama, so malas juga aku dah nak jumpa. So kalau korang tengah cari kits ni, boleh follow step video ni dan kredit pada lagi sekali pada Rafni FM Slovakia yang buat kits ni. Setakat tu saja video kali ni. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Kalau korang suka custom content, boleh bantu aku buat duit sikit. Korang pergi boleh tengok dekat Patreon aku. Dan juga kalau korang suka nak sembang-sembang, boleh, kalau korang ada Discord, boleh add Discord aku. Apa benda, link Patreon dan link Discord ada dekat description. Korang boleh check out dekat sana lah. Apapun, setakat tu saja. Alright, bye.